Kehidupan Mario Dandi menjadi sorotan akibat kasus penganiayaan terhadap David. Bahkan satu persatu kebobrokan Mario Dandi beserta keluarganya ikut dikuliti warganet. Harta kekayaan ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, sampai diperiksa KPK karena tindakan anaknya yang sering pamer barang mewah. Belakangan juga viral video lawas Mario Dandi saat sedang latihan boxing. Namun gerakan Mario Dandi dalam video tersebut dinilai tidak teratur, bahkan jadi bahan ledekan warganet. Pada video yang dibagikan oleh akun TikTok @eliakasa tersebut, terlihat Mario Dandi yang telanjang dada dan menggunakan celana panjang berwarna coklat. Ia meninju Samsak yang berada di hadapannya. Anak Rafael Alun itu juga melayangkan pukulan sambil berputar. Video tersebut kini viral dan sudah ditonton hingga lebih dari 579.000 pengguna di TikTok. Tak sedikit yang menandai akun sosial media Jeffrey Nicole agar mau bertanding duel tinju dengan Mario Dandi. Ternyata tak hanya video Mario Dandi saja yang viral di media sosial, video ayahnya saat latihan boxing juga beredar. Video Rafael Alun itu diunggah oleh akun @logikapolitikid satu hari yang lalu dan langsung banjir komentar dari warganet. Melihat Rafael yang penuh semangat, netizen beramai-ramai menertawakan serta mengkritik suami dari Ernie Meike Torondek itu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.